saya sedang berada di percabangan rel kereta api dari stasiun Kutoarjo menuju Jogja dan dari stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Purworejo. Ini dia relnya. Yang ke kanan, yang double track, itu menuju ke arah Yogyakarta. Sedangkan yang kiri menuju ke stasiun Purworejo. Dari sini jalurnya masih bagus, masih sedikit terawat, tetapi ke depan sana sudah banyak sekali rumput-rumput. Sebenarnya sayang sekali gitu ya, jika tidak dirawat. Nanti lama-kelamaan jika dibiarkan, nasibnya seperti jalur-jalur kereta api lainnya, hilang. Saya pernah melewati jalur ini yang menuju ke stasiun Purworejo kurang lebih sekitar 2 kali. Waktu itu yang pasti naik kereta api Sawunggali. Dan waktu itu juga kereta api Sawunggali belum ada kelas eksekutifnya, hanya kelas bisnis. Dan seingat saya dulu tiketnya masih sekitar Rp28.000. Dari sini sih bantalannya sudah diganti bantalan beton, tapi nggak tahu yang di depan sana apakah masih kayu atau masih seng atau baja. Ini batasnya bantalan beton dengan bantalan besi. Bantalannya masih dari bantalan kayu, jadi masih yang lama belum diganti.